beredar satu video di media sosial mengenai seorang peniaga yang tidak dapat mengawal kemarahan bila baju yang diniagakannya tidak terjual. Video berdurasi 2 minit 16 saat itu dimuat naik di akaun Facebook Dasla Adi. Video itu sudah ditonton lebih 114,000 kali di Facebook. Di video, peniaga bandel itu sedang menjual baju t-shirt dengan gambar kucing. Namun harga tawarannya tidak menarik pembeli, malah ditawar dengan harga yang lebih murah. Peniaga itu seterusnya bertindak mengoyakkan baju tersebut. Meninjau di ruangan komen, netizen memberi bermacam reaksi. Namun rata-rata faham bahawa adat berniaga sememangnya macam tu, sentiasa ada turun naiknya. Ada komen berkata, "Allahuakbar, mesti peniaga stres." Komen lain pula mengatakan, "Sela bandel bersepah, lepas tu main harga. Bila orang tak beli koyak." Berniaga ni memang macam tulah, mesti ada turun naiknya terutamanya yang secara live online. Ada masanya laku keras, ada takde sell langsung. Apa yang penting, banyakkan bersabar, insya Allah rezeki Allah pasti ada.